Sarah Laila Fazriah, wanita kelahiran 16 Februari yang saat ini berusia 21 tahun, seorang mahasiswi pendidikan guru pendidikan anak usia dini kampus daerah Purwakarta 2017, yang memiliki berbagai macam organisasi mahasiswa di kampusnya, kemudian mempunyai hobi mengenai sastra dan seni. Sarah Laila Fazriah telah memiliki banyak prestasi dan pengalaman dalam berbagai bidang. Di antaranya, peserta tari ronggeng Blangkek tingkat Kabupaten Bekasi, juara 1 baca puisi tingkat Kabupaten Bekasi, juara 1 festival lomba seni nasional tingkat Kabupaten Bekasi 2014 dan 2015, peserta baca puisi Festival Lomba Seni Nasional tingkat Provinsi Jawa Barat 2014 dan 2015. Melewati hidup yang penuh tantangan dan lika-liku, namun terpaan hidup menjadikan saya seorang wanita yang selalu ingin membantu sekeliling saya melalui hal-hal yang positif. Menjadi bagian dari keluarga PPBS ini merupakan impian saya sejak saya memasuki UPI pada tahun 2017. Energi positif dan orang-orang hebat di dalamnya membuat saya ingin menghebat bersama dengan mereka. Langkah konkret yang akan saya lakukan jelas. Saya ingin memberikan energi positif kepada sekeliling saya. Dan saya bersama teman-teman PBBS 2019 ini ingin membuat festival budaya bersama anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian saya dan teman-teman PBBS 2019 ini akan melakukan pengambilan pendidikan ke tempat-tempat.